Hai, Assalamualaikum. Aku mau jajan sekalian kenalin kue tradisional yang rasanya legit dengan bentuk yang sangat unik. Ini dia, burayot. Kata burayot sendiri diambil dari bahasa Sunda yang dalam bahasa Indonesia artinya bergelantungan. Burayot terbuat dari tepung beras dan memiliki warna yang kecoklatan. Warna tersebut didapatkan dari penggunaan gula aren yang dicampurkan dalam adonan. Kue ini dimasak dan diangkat menggunakan stik bambu yang ujungnya sudah dilancipkan. Nah, kemudian ujung yang lancip ini digunakan untuk menusuk, mengangkat adonan burayot yang sudah matang. Oh ya, disclaimer dulu, video ini aku ambil sebelum Ramadan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Burayot ini dapat kita temukan di beberapa kecamatan seperti Garut, Leles, Kadungora, dan Wanaraja. Bahkan, makanan ini juga bisa kita jumpai di Pasar Kaget atau Car Free Day di Kota Bandung. Selain rasanya yang enak, harga burayot ini cukup murah. Rp10.000 sudah dapat 6 pieces yang dimasukkan ke dalam plastik mika. Pokoknya mah raos pisan. Buat kalian yang udah pernah coba, jangan lupa share pengalamannya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.